Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini KC ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya, kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ 12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 6691897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya KLUB, KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Ini merupakan kiriman email yang ingin saya bacakan kepada anda semua dalam rancangan Misteri Jam 12. Sebelum itu, selamat tengah malam kepada semua peminat rancangan MJ 12. Ria 897 FM menyajikan hiburan Misteri Jam 12 setiap hari 12:30 malam sehingga jam 2 pagi. Kisah yang pertama yang ingin saya bacakan kepada anda semua, ini peristiwa yang dialami oleh seorang pendengar. Katanya di sini, beliau sering diganggu di tingkat bilik. Kenapa agaknya? Kenapa gangguan yang berlaku di luar rumah, khususnya di tingkap bilik tidurnya? Selamat tengah malam, KC dan juga semua pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Lina. Dan saya ingin berkongsi pengalaman saya yang saya alami, gangguan yang berlaku di tingkap bilik rumah saya. Saya tinggal di tingkat 2, KC. Gangguan yang berlaku pada mulanya, saya tidak perasan. Tapi pada mulanya, bau-bau yang busuk, seolah-olah bau bangkai, dapat saya hidu. Pada mulanya, saya ingatkan mungkin dekat bawah kolong blok rumah saya lah ada orang buang sampah, mungkin ada tikus yang mati, kucing yang mati, ataupun saya rasakan mungkin orang atas agaknya. Peringat Misteri Jam 12, katanya Lina, saya ni sampai tutup tingkap. Bilik saya tidak ada aircon. Jadi setiap malam kalau nak tidur, saya akan buka tingkap dan buka kipas. Maklumlah KC, kalau tutup tingkap memang berbahang sangat. Jadi saya akan buka tingkap. Waktu itulah bau busuk seolah-olah bau bangkai akan naik masuk ke dalam bilik tidur saya. Pada suatu malam, apabila saya sedang tidur, saya dengar tahu ada orang ketuk-ketuk tingkap bilik rumah saya. Beberapa kali ketukan itu dapat saya dengar, KC. Pada mulanya, saya ingatkan orang ketuk pintu dekat luar. Saya pun buat bodoh dan tidak indahkan ketukan tersebut. Malah saya cuba tidur dan lelapkan mata saya. Pendengar Ria 897, kata Lina, sampaikan pada suatu malam, tengah saya baring sambil bermain dengan handphone saya di atas katil, saya terperasan seperti ada sesuatu di tingkap bilik rumah saya, KC.
Bila saya tengok, benda tu tak ada hilang. Tapi bila saya sedang pandang handphone, di sebelah mata kanan saya, dapat lihat macam ada benda bergerak. Seolah-olah terapung kiri, kanan dan kiri ke kanan. Apabila saya toleh kepala untuk memandang ke arah tingkap bilik rumah saya, benda tu hilang dari pandangan saya. Casey, untuk pengetahuan Casey, baru saya tahu yang saya rasa ini adalah gangguan yang benar-benar saya terkena selepas. Di belakang rumah saya ni, betul-betul dekat bawah tingkap bilik rumah saya, beberapa minggu yang lalu ada kejadian orang terjun diri dan mati di kolong blok rumah. Jadi, bila dikatakan orang ni terjun diri, bunuh diri, roh-rohnya tidak tenteram, masih lagi berkeliaran dekat kawasan itu ataupun korinnya masih ada dekat kawasan yang disebutkan. Pada suatu malam, ibu saya kata, "Lina, boleh tolong ibu tak?" kata ibu saya. "Malam ni Lina tidur bilik abang ya." "Kenapa, Bu?" "Tak ada apa-apa. Malam ni Lina tidur bilik abang." Saya pun dengar kata ibu lah. Ibu tak nak jelaskan kenapa, angkat bantal, selimut, pergi bilik abang saya dan tidur di sana. Abang saya ni bertugas outstation, tidak ada di Singapura untuk beberapa minggu. Jadi saya tidur malam di bilik saya. Pendengar misteri jam 12, kata Lina, sekitar jam 1 pagi saya terbangun dari tidur saya. Apabila saya dengar abah saya azan sekuat-kuatnya. "Eh, saya tengok jam pukul 1 pagi. Kenapa pula ada bunyi orang azan?" Apabila saya bangun, pergi ke bilik, nak masuk bilik saya ni, ternampak abah saya betul-betul sedang berdiri depan tingkap rumah. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Sedang azan. Ibu saya terpandang saya. "Lina, jangan masuk. Pergi masuk bilik tidur sekarang." Dengan nada suara yang tegas, saya kembali ke bilik saya, kata Lina. Dan ibu dengan abah masih berada di sebelah saya ni. Naik takut dibuatnya, sampaikan masuk dalam bilik tidur abang saya. "Tadi saya keluar, lampu bilik tutup. Saya masuk balik, lampu bilik tu saya buka, Casey, sebab saya takut." Setelah lebih kurang nak dekat, sejak saya bangun tu, saya rasa nak dekat sejam lebih, ibu saya masuk dalam bilik. "Lina, ibu nak tanya ni. Ada tak Lina rasa lain macam dekat belakang tingkap Lina tu?" Saya fikir dan saya jelaskan apa yang saya alami. Antaranya bau busuk. Selain dari itu, dengar orang ketuk-ketuk. Pada mulanya ingatkan orang ketuk pintu rumah, kata saya pada ibu. Kemudian, saya kadang-kadang terlampak macam kelibat ada benda lalu lalang dekat tingkap bilik rumah saya. Ibu saya cakap dengan saya, "Kenapa tak beritahu?" Saya kata saya takut nanti ibu dengan abah tak percaya. Jadi saya buat bodoh lah. "Lina tahu tak? Kalau Lina tak beritahu, dia masuk dalam rumah, dia akan rasuk badan Lina. Lina, kalau apa jua pun, kena beritahu ibu atau abah. Benda-benda macam ni tak boleh buat main. Ini abah cakap mungkin kes perempuan yang terjun diri beberapa minggu yang lalu. Lina tahu tak? 2 hari lepas, bila Lina balik agak lewat malam, ibu tengah nak angkat baju masuk dalam bilik Lina. Ibu nampak dekat tingkap ada perempuan yang mati itu sedang berdiri." Saya terdiam. Ibu bukan nak takutkan Lina, tapi ibu nak sedarkan Lina. "Lain kali, kalau rasa curiga akan sesuatu, jangan diam dan buat bodoh. Setidak-tidaknya, beritahu ibu atau abah.
Untuk beberapa malam ni, jangan tidur dalam bilik Lina. Lina tidur bilik abang. Abang pun tak ada di rumah. Casey, bila dengar penjelasan ibu saya, saya terperanjat, Casey. Memang benar saya ni rupa-rupanya diganggu. Masya Allah. Terima kasih. Dan selamat tengah malam semua. Itu kisah yang pertama telah pun saya bacakan, kiriman daripada seorang pendengar bernamanya Lina yang ketengahkan peristiwa di belakang rumah di mana ada kes wanita terjun diri dan mati di kolong blok rumahnya. Anda bayangkan kisah yang disebutkan tu tadi, wanita tu terjun diri, mati betul-betul belakang tingkap dan dia pula tinggal tingkat dua. Ayolah, apalah nasib . Baik, kalau anda bagaimana agaknya? Kalau anda dalam situasi Lina setelah anda dapat satu tanda yang pertama tu bau-bau busuk, adakah anda terus akan beritahu ibu anda ataupun mungkin macam Lina lah, tak ada apa-apalah. Kemudian dengar bunyi orang ketuk, tak ada apa-apalah. Kemudian nampak kelibat-kelibat, tak ada apa-apalah. Begitu senang dia. Saya akan teruskan dengan kisah berikut ini dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Pengalaman berikut ini yang ingin saya bacakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Kiriman email yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12 adalah satu pengalaman yang diketengahkan. Dan saudara, apapun juga ingatlah apa yang bakal disampaikan, anggaplah semua sekadar hiburan. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Yang ini daripada Kak Hafsah yang berkongsi pengalaman yang beliau pernah lalui. Dahululah ketika kakak baru saja berumah tangga dan memiliki rumah yang pertama. Dengar-dengar kata arwah mak dahulu, kalau nak tahu rumah tu ada penunggu ke, gangguan rumah tu tak baik, belilah buah kundu. Letak di bahagian-bahagian tertentu dalam rumah. Antaranya, buah kundu tu diletakkan di ruang tamu. Buah kundu tu letakkan di tengah-tengah bilik tidur dan sebagainya. Selain dari itu juga, bila dah letak buah kundu tu, datang dengan tempat bara, katanya Kak Absa, pesanan dari arwah ibunya. Benar ataupun tidak, ini yang diceritakan saudara. Kata ibu kakak, beli tempat bara, hidupkan bara, dah menyala bara tu, letakkan kemenyan dan bakar cili kering. Ingat, ini hanya pengalaman yang diceritakan, benar ataupun tidak, jangan mudah kita terpedaya dan ikut dengan apa yang disarankan. Kembali pada kisah Kak Absah, dah letak kemenyan, dah tempat bara tu menyala, letak cili kering dan asap satu rumah. Mengikut kata-kata arwah mak kakak, kalau kita berbuat demikian, asap tu memang pedih. Bukan saja pada kita manusia, malah pada jin penunggu yang ada dalam rumah tersebut. Kalau dia terkena asap tu, dia akan keluar. Dia akan keluar. Tapi bila dengar kata ibu, kata arwah mak, dia akan keluar tu, kakak ingatkan keluar dari rumah. Betul ke si? Katanya mak, arwah mak, dia akan keluar. Kau letaklah buah kundur, nanti ada tanda-tanda yang menandakan rumah kau tu ada gangguan. Kakak pun buat kisi. Kakak datang rumah baru pada waktu tu, ingat lagi. Rumah ni di kawasan Bedok North. Rumah flat yang pertama kami miliki di tingkat 5 kisi. Datang, letak buah kundur, kemudian bakar tu, kita asap satu rumah. Tutup pintu semua. Dan beberapa hari kemudian kita datang balik ke rumah tersebut. Terperanjat saya dengan suami Casey. Buah-buah kundu yang diletakkan dalam rumah tu semuanya hancur berderai. Bukan benyek Casey Ini hancur berderai seolah-olah ada benda yang besar menghempas buah itu dan jatuh berkecai buah tersebut di ruang tamu, di bilik tidur, di tempat-tempat yang telah pun kami letakkan.
kakak tengok suami bang. Suami pun kata, ada baiknya kita dapatkan bantuan seorang pakar untuk tengok rumah kami. Saya dengan suami pun carilah seorang pakar perubatan untuk datang. Datang untuk semah rumah dan bersihkan rumah. Pertama kali pakar itu datang, dia tanya pada saya, selain dari buah kundur, apa awak letak? Saya pun beritahu pakar tu, oh, saya ada bakar tempat bara dan saya letak kemenyan dengan cili kering, saya asapkan satu rumah. Awak letak apa? Cili kering kemenyan? Peringat Ria 897. Pakar tu menjadi marah, tiba-tiba menjadi marah dekat saya dan suami. Dia tanya pada saya, awak letak cili kering dengan kemenyan? Siapa yang ajar awak ni? Arwah mak saya. Arwah mak cakap, kalau buat macam tu nanti dia keluar. Betul cakap mak awak. Betul. Dia keluar. Tapi dia bukan keluar dari rumah. Dia keluar dari dalam persembunyian dalam rumah untuk jahanamkan rumah awak. Sebab itulah awak tengok buah-buah kundu awak semua pecah. Sebab awak dah kasih dia marah. Kalau dia dah marah, cara saya nak keluarkan dia susah. Hai, kenapalah awak buat benda tak tanya dulu? Saya terdiam kisi. Jadi anda bayangkan, sebenarnya yang ibu, arwah ibu Lina katakan, benda tu kalau dibakar di asap satu rumah, dia akan keluar. Bukan keluar dari rumah. Jin tu akan keluar daripada mana-mana dia sembunyi tu, tunjukkan yang dia ada dalam rumah tersebut. Jadi sebab itulah buah menjadi gitu. Jadi kalau dah tahu buah tu pecah, buah tu benyek dan sebagainya, boleh dapatkan bantuan pakar. Tapi pakar kata lain, kalau awak dah buat jin tu marah, lebih susah dia nak halau jin tu keluar dari dalam rumah tu. Casey, saya kemudian dengan suami, bang, tolonglah bang. Ini rumah pertama kami bang. Tolonglah. Saya akan cuba, tapi saya tak boleh garanti yang saya boleh halau benda ni. Sekarang dia dah mengamuk. Sedang kita berbual dekat ruang tamu dengan pakar yang kami undang datang ni, pintu bilik kami dihempas kisi. Kemudian pakar tu berbisik, Awak dengar tak? Tingkap semua awak tutup. Siapa yang hempas pintu tu? Dia sekarang dah marah. Kita tak perlu takut, betul. Tapi susah saya nak halau kalau dia tengah marah. Dipendekkan cerita, nak tak nak, saya dengan suami kena pindah, kena duduk dalam rumah tu berduaan. Sambil itu juga, pakar yang kami undang dari hari ke hari, minggu ke minggu datang untuk cuba bersihkan rumah, halau benda tu. Malam yang pertama dekat rumah baru, saya berada di atas katil dengan suami sedang tidur. Casey, saya dengan suami dengar suara yang paling menakutkan dalam hidup saya. Saya dengan suami pada malam pertama terbangun, Casey, apabila dengar seperti seorang suara makcik tua, seorang nenek sedang terpekik dengan nafas yang begitu panjang sangat pada malam tu. Sampaikan saya toleh tengok suami, bang, abang dengar tak bunyi apa tu bang? Waktu tu kami tidur dalam bilik, pintu bilik ditutup. Kemudian setelah kami dengar suara tu, saya dah terbangun dengan suami. Pintu bilik kami dicakar dari luar. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, yang memakan masa
Hampir 2 bulan pakar tu ulang-alik ke rumah kami dan akhirnya dapat pakar tu menghalau apa jua makhluk yang ada dalam rumah. Tapi Casey, secara jujur saya waktu itu masih takut nak duduk dalam rumah seorang diri, masih takut. Nasib baiklah, suami saya ni bertugas dan saya pun bertugas. Kami sama-sama masing-masing bertugas ikut waktu pejabat. Kalau saya balik lebih siang, saya akan telefon suami di tempat tugasnya dan saya akan kata pada suami kita balik sama-sama. Saya tak akan berani duduk dalam rumah tu seorang diri. Kerana selain daripada gangguan yang pernah berlaku ketika rumah tu ada gangguan, selepas rumah tu jauh dari gangguan, saya rasa saya macam pernah nampak tau Kisi. Bila saya balik rumah dahulu, dalam rumah saya seperti ada orang. Orang yang sedang duduk di salah satu bilik tidur yang ada di rumah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam dari kiriman Lina. Ini kisah dari pendengar kita bernama Lina dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Kita akan dengar satu lagi kisah sebelum saya berehat dengan beberapa buah lagu dan akan saya kembali untuk baca kiriman email, jawab panggilan anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik saudara, kisah berikut ini terpulang pada anda semua, nak percaya ataupun tidak. Yang penting, anggaplah segalanya hanya sekadar hiburan. Tidak ada sesiapa ataupun sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenaran kisah yang bakal diceritakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Berikut ini kisah yang ingin saya bacakan adalah kiriman daripada pendengar kita, Encik Arifin, berasal daripada Skudai, Johor. Katanya Encik Arifin, Assalamualaikum KC dan juga pada semua pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Mat Arifin. Saya ni adalah seorang pendengar setia Misteri Jam 12 berasal dari Skudai, Johor. Peristiwa yang saya nak ceritakan ni adalah pengalaman saya sendiri. Waktu tu saya dah agak lewat sedikit nak lakukan solat isyak sebelum surau dekat kampung saya ni tutup. Saya ni lebih rela dan lebih tenang solat di mana di surau berdekatan dengan rumah saya. Bukan saya tak solat di rumah, suka. Saya solat di surau tu. Sebab tak tahulah, setiap kali masuk berada di surau tu hati amat tenang sangat. Tapi pada malam tu, saya baru balik daripada kerja saya dan masih belum solat isyak. Waktu tu sekitar jam 9 lebih malam. Sebelum sampai ke rumah saya, saya akan menunggang motosikal lalu depan surau yang mana saya akan solat di sana. Saya pun masukkan motosikal ni di halaman depan surau. Saya turun dari motor dan nampak beberapa rakan-rakan, pakcik-pakcik yang saya kenal, orang kampung saya. Saya pun memberi salam, Assalamualaikum. Kemudian yang lain semua jawab. Salah seorang pakcik tanya saya, wah lambat hari ni. Cik, saya baru balik kerja, cik. Kata saya kepada pakcik itu. Jadi Mak Arifin masuklah ke dalam surau dan sebelum tu dia langsung ke tempat wuduk untuk mengambil wuduk. Setelah mengambil wuduk, saya masuk ke dalam dewan solat, katanya Mat Arifin. Jadi apa yang berlaku? Sedang saya solat, rakaat yang pertama, Allahu Akbar. Kita ni kalau tengah solat, kalau seoranglah tengah solat, adaan katanya di sini. Tiba-tiba ada orang datang tepuk bahu. Maknanya dia nak berjemaah dengan kita. Jadi saya ni tengah solat. Rakaat yang pertama, waktu tu saya sedang baca surah Al-Fatihah nak dekat habis. Ada orang tepuk bahu saya. Maknanya dia nak solat berjemaah dengan saya. Jadi saya terpaksa baca kuat sedikit. Saya baca surah. Baca agak kuat. Kemudian saya sujud, saya bangkit balik rakaat yang kedua dan teruskan solat saya macam orang solat berjemaah. Saya beri salam kiri dan kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian saya duduk miring kanan untuk membaca doa dan berzikir. Apabila saya pusingkan badan saya, terperanjat di belakang saya tidak ada orang. Mungkin agaknya orang tu keluar. Saya pun tak apalah, saya zikir sekejap seorang diri, saya baca doa, habis solat saya keluar daripada dewan solat,
berada dekat luar tu masih lagi orang yang sama. Kemudian saya tanya, "Eh, tadi siapa solat jemaah dengan aku?" "Teman-teman, pakcik-pakcik yang ada di luar kawasan surau tu bertanya, solat dengan kau? Kita semua dah solat tadi. Engkau tadi kan sembahyang seorang." Dan saya beritahu, "Pakcik, tadi tengah solat ada orang tepuk bahu saya. Nak solat jemaah." Kemudian salah seorang teman cakap, "Ya, patutlah tadi aku duduk sini. Dalam hati aku, ui, kuat betul. Solat seorang-seorang. Baca sampai boleh dengar dekat luar. Aku mati-mati ingatkan ada orang solat jemaah dengan aku," kata Mak Arifin kepada teman-teman. Salah seorang Pak Haji lah, merupakan noja di surau tu, berkata, "Alhamdulillah, syukurlah kau. Aku sini dah bersihkan masjid. Dah bertahun tak pernah pun berpeluang solat dengan malaikat. Mungkin malaikat tak yang solat dengan kau." "Ish, tak adalah cik. Saya rasa benar-benar ada orang tepuk bahu saya. Solat jemaah dengan saya. Dahlah, tu rezeki kau, ya." Selepas kejadian itu, kita semua pulang. Surau tu dikunci. Dan Pak Haji tu pun pulang. Teman-teman yang ada di depan surau tu pun pulang ke rumah. Sampai ke saat ini, saya ni sebenarnya nak tahu, adakah benar-benar yang berjemaah dengan saya itu malaikat, ataupun itu hanya khayalan saya? Kadang-kadang tengah khusyuk ni rasa macam ada orang tepuk bahu. Terima kasih Kisi kerana sudi membaca kiriman saya. Dari pendengar Mat Arifin, Skudai, Johor. Selamat pagi kepada semua peminat rancangan Misteri Jam 12 Ria 897 FM bersama dengan saya KC. Anda boleh hubungi saya di 6691-11897. Pelbagai kisah akan dikongsi sama dalam rancangan ini, dan setiap kisah yang bakal diketengahkan dan yang telah pun disampaikan kita anggap sebagai hiburan, dan janganlah mudah kita percaya terlampau taksub dengan apa yang dikongsi sama, ya. Anda boleh hubungi saya 6691-11897. Misteri Jam 12 100% hanya sekadar hiburan sahaja. Dikongsi sama pengalaman selanjutnya ini yang ingin saya ceritakan, dan ini adalah satu kisah gangguan yang dialami oleh pendengar kita. Berkata kalau kita ikuti kisah berikut ini dengan tajuk cerita kiriman email. Ini dia tajuknya. Tajuk yang diberi oleh abang kita ni adalah Bas Jenazah. Kisah yang ingin saya sampaikan kepada anda para pendengar Misteri Jam 12 ini adalah peristiwa yang dialami oleh pendengar kita. Katanya di sini, "Apa khabar Kisi? Nama saya Pak Saat." Ini bukan Pak Saat yang telefon kita, ya. Ini mungkin lain orang. Katanya, "Pak Saat, saya ni adalah seorang pada waktu itu, seorang pemandu bas jenazah. Dah berpuluh tahun saya memandu bas jenazah. Dan selalunya bas-bas jenazah ini, satu akan diletakkan dekat kawasan pekarangan masjid, ataupun kalau tidak akan diletakkan tempat meletak kenderaan-kenderaan berat, iaitu heavy vehicle parking yang disiapkan. Dan tempat-tempat kenderaan-kenderaan berat ni, tempat letak kenderaan-kenderaan berat ini lazimnya jauh daripada perumahan-perumahan awam." Pengalaman yang Pak Saat nak ceritakan ni, apabila Pak Saat memandu bas jenazah pada hari yang sama, waktu itu selepas waktu Zuhur, Pak Saat sampai di rumah arwah. Dah ahli keluarga semua ada di bawah. Pak Saat keluar sekejap lah, turun daripada bas tersebut sebabnya belum lagi bersiap. Dah sampai awal, tetapi jenazah ni masih belum dapat dialihkan. Pada mulanya ingatkan mereka ni ahli keluarga nak tengok buat kali terakhir, ya. Ingatkan adalah imam sedang berpesan-pesan. Pak Saat pun turun isap rukuk sebatang. Rukuk dah habis, tapi jenazah masih belum diangkat. Lalu Pak Saat menghampiri kolong blok dekat bawah ni.
Orang semua dah bising. Dah kecoh kisi. Macam-macam cerita Pak Sat dengar. Terdengar satu sudut ada sekumpulan. Orang ni makcik dengan pakcik sedang berbual. Terdengar mereka katakan yang jenazah arwah ni tak boleh dibawa turun. Tak boleh dibawa turun. Satu kerana dikatakan berat. Berat sangat nak diangkat jenazah tersebut. Eh, menarik pula. Dah bertahun Pak Saad memandu bas jenazah. Ini pertama kali sebenarnya terkena kes macam ni. Rasa ingin tahu, Casey. Selalunya cuma dengar orang-orang ceritakan. Tapi kali ini Pak Saad sendiri dalam pengalaman yang dialami oleh keluarga si arwah. Orang dekat bawah macam-macam hal yang mereka gosipkan. Pak Saad tak nak dengar tu semua. Jadi Pak Saad pun naik ke atas. Naik lift. Rumahnya di tingkat 8, Kisi. Sampai tingkat 8, pintu lift terbuka. Pak Saad keluar, masih kecoh. Kecoh, Kisi. Dengar orang-orang semua, Allahu Akbar, Allah. Nak angkat jenazah tu bukan main berat lagi. Pak Saad di depan pintu. Kemudian ada seorang tanya, ya cari siapa? Oh tak, minta maaf. Saya pemandu van jenazah kat bawah. Oh, pakcik. Pakcik tunggu sekejap boleh? Kita ada masalah. Jadi Pak Saad pun di depan pintu tak nak masuk lah. Dalam tu dah kicau dengan orang. Ada yang cuba nak angkat. Ada Pak Imam ni cuba baca dan baca dan baca. Tak boleh. Ada sesuatu yang tak kena ni. Entah macam mana, Casey. Pak Saad yang sedang berdiri dekat tepi pintu, tiba-tiba terperasan tu, di sebalik pintu tu, betul-betul dekat hujung pintu bahagian belakang, macam ada benda melekat. Apa benda pula ni? Pak Saad pun masukkan tangan. Ih. Jadi Pak Saad panggil budak yang tadi tegur. Dek, dek, sini. Ya, cik. Boleh panggil imam tu tak? Sekejap ya. Jadi Pak Imam pun datang kepada Pak Saad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak panggil saya ke? Tak, maaflah ya, saya tengah sibuk. Oh, tak ada, tak ada, Imam. Imam tengok belakang pintu ni. Imam tu menjenguk. Astaghfirullahalazim. Terima kasih ya. Imam tu tarik. Ia merupakan satu bungkusan warna hitam yang dilekat betul-betul dekat belakang pintu di mana orang semua tak tahu. Imam tu tarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan membaca sembuh dekat benda tu. Lalu dia pegang masuk dalam poketnya. Pergi ke depan, imam baca lagi. Terus boleh angkat, Casey. Dalam ramai-ramai orang yang datang, Pak Saad kata mungkin ada salah seorang yang datang ni nak balas dendam terhadap si arwah yang meninggal dunia. Mungkin, saya rasalah, saya tak tahu. Orang tu tampal sesuatu dekat belakang supaya si arwah jenazahnya tidak boleh diangkat keluar dari rumah. Masya Allah, Kisi. Orang tu dah meninggal. Masih lagi nak berdendam. Manusia jenis apa ni? Baru boleh angkat. Baru boleh keluar. Tok Imam tu, terima kasih ya. Saya dah tak tahu nak buat apa lagi. Saya cuma senyum. Jenazah dibawa turun perlahan-lahan menurun menggunakan tangga. Saya pergi ke lift, turun lift. Sampai bawah, orang yang kecoh sedang berbual-bual ni tiba-tiba terhenti bila nampak Pak Imam dengan yang lain sedang mengangkat mengusung jenazah turun ke bawah. Sampai bawah, dibacakan lagi, diingatkan lagi. Assalamualaikum pada semua yang hadir. Sekiranya kalau si arwah ada hutang pada sesiapa, tolonglah berurusan dengan abang kepada si arwah ini. Sekiranya si arwah ini ada menyakiti hati salah seorang yang ada di sini, saya rasa tolonglah maafkan arwah. Mungkin ketika dia hidup,
Dia ada melakukan kesilapan, kejahatan. Maafkanlah dia. Begitu kata Pak Imam yang membantu keluarga ini. Akhirnya, jenazah ini dapat dinaikkan dalam bas jenazah yang saya pandu, Kisi. Saya memandu dan membawa ahli keluarga serta arwah ke destinasi terakhirnya, yaitu di Pusara Abadi. Masya Allah. Kalau memang benar ada orang tampal barang tu dekat belakang pintu dengan niat nak menyusahkan si arwah dan ahli keluarga, memang tergamak dia lakukan sedemikian. Terima kasih, Kisi, dan selamat tengah malam. Itu adalah kisah yang dikongsi sama dalam rancangan MJ12. Terima kasih pada Pak Saad. Ini bukan Pak Saad yang hubungi kita selalu. Ini Pak Saad lain lah. Yang berkongsi pengalaman beliau bertugas sebagai seorang pemandu bas jenazah. Dan anda bayangkan kalau kita nak dapat bantuan daripada Allah ni macam-macam cara. Kadangkala bukan dari Tok Imam. Dengan pemandu bas pun boleh tolong secara kebetulan tu. Pak Saad ni pun boleh naik atas diri depan pintu. Tiba-tiba ternampak sesuatu Itu caranya. Mungkin dengan doa Pak Imam tadilah dia doa, ahli keluarga doa. Tiba-tiba Pak Saad pun terpanggil naik ke atas secara tidak langsung membantu keluarga yang susah tu. Yang hairan dekat atas masalah mengikut kiriman Pak Saad lah. Atas ada masalah, dekat bawah orang dah siap gosip Ayolah, dunia-dunia dahsyat jadi itulah perkara yang berlaku. Dan mungkin ada di antara anda mungkin ada selisih faham, gaduh dengan teman-teman. Sekiranya satu harilah teman tu pergi dulu sebelum anda. Andainya dia pergi dulu sebelummu. Jadi maafkanlah segala kesilapan yang dia lakukan Halalkan segala hutang. Ingat, orang yang memaafkan tu, yang menghalalkan segala hutang-hutang tu, satu hari nanti dapat ganjarannya, betul. Baiklah, kita akan teruskan dengan kisah dengan pemanggil kita di hujung talian. Ada yang ada di Facebook ni daripada Nabila Sulaiman kata, apalah orang-orang ni dah meninggal pun masih nak gosip Itulah. Yang ini pula kata Maisara Maisara Kasih kata, ni mesti orang iri hati kot. Entahlah, bantal busuk lah kata, last-last bus driver jadi hero. Hero tu tak semestinya Superman tukang sapu sampah pun menjadi hero tau. Baik, kita ke hujung talian 669-1897. Yang semestinya rancangan Misteri Jam 12 ini 100% hiburan. Tapi kalau ada kisah yang baik macam Pak Saad tadi yang boleh kita ambil iktibar, mengapa tidak kita jadikan satu pedoman dalam hidup kita. Kita ke hujung talian. Kalau ingin hubungi saya harap anda ke udara dan ingin berkongsi pengalaman anda bersama dengan rakan yang lain. Kisah anda biar diringkaskan, jangan terlalu panjang ya. Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi, Kenji. Hai, siapa tu? Faizal di sini. Faizal? Yang Faizal naik safari tu. Ini abang naik safari sedang bertugas ke atau tidak? Sudah balik. Dah balik Jadi pengalaman anda tentang apa, Faizal? Silakan. Okay, ini pengalaman bila Faizal adventure dengan kawan-kawan kan dekat kita tahu yang tempat Travista sama Dover. Dover Road yang lama tu ada lampu rumah usang. Kita lima orang, empat Melayu satu Cina, pergi ke rumah usang tu kan. Tempat tu dekat simpang jalan tu yang tempat itu panggilan yang kita kena naik bukit sikit. Kita nampak rumah-rumah hutan yang selalu pantas boleh duduk tinggal sana. Kita terasa benda-benda makhluk halus seperti sapun, pocong semua ada di sana. Bila kawan saya yang Cina ni bilangan saya kan, I can feel the sense dia bilang dengan saya macam gitu. Pasal dia bilang memang dia tak boleh nampak, dia punya benda tak boleh nampak, tapi dia punya ini memang ada dia punya senses kan. Jadi dia boleh rasa dia 2 meters away. Dia bilang dengan saya he's 2 meters away from here lah. Dia bilang dengan saya gitu lah. Jadi saya bilang dengan dia, apa yang awak nampak, betul-betul apa yang awak nampak? Well, you know, this one is the hair, the cup phone.
mula-mula saya tak percaya. Mula-mula saya dah dengar alamat nyamat. Dia dah masuk rumah tu, tengok alamat ni amari semua dah, amari lama-lama semua orang dah tak buat main. Jadi dia macam main tak main lah je. Betul-betul terjadi lah kesi satu yang satu level adventure group saya kan, dia ni kan dah tak kuat lagi lah, dah macam dah lemah gitu. Jadi kan bila kita naik atas, dia bilang memang betul lah ni rumah keras. Satu rumah daripada situ dah keras lah, tak boleh masuk lagi. Dia orang naik, I mean lagi dia orang naik sebab nak juga apa yang tu. Tapi dia masih tak ini lah, bukan cara panggil lah. Cara nak takkan nak tengok saya benda tu. Hello. Teruskan. Okay. Takkan nak tengok saya. Tapi yang memang dia dah mula mengacau orang. Lepas itu saya bilang, hati saya niat kan, saya datang sini, aku datang sini bukan nak mengacau kau. Aku datang sini nak tengok makhluk macam mana rupa kau, macam mana bentuk kau semua. Aku datang sini bukan nak mengacau kau. Kalau betul kau ada di sini, kita datang sini bukan nak mengacau kau. Dari situ saya bilang, okey lah, kita keluar daripada sini, kita mula tak berundur daripada sini kan, tentangan dia. Sehingga apa yang ramai-ramai kita bincang kan, macam kita cakap, apa yang kalau nampak. Ada satu dah bilang dia nampak pocong, kuntilanak, macam-macam makhluk lah kat situ. Jadi apa jadi dengan teman anda tu? Dia bukan kuat lemah semangat, tapi dia dah tak bermaya lagi lah. Dia satu dah tak bermaya. Terus dia satu rumah je yang dia dapat ni lah. Itu tempat yang disebutkan tu rumah, bangunan terbengkalai itu rumah lah. Banglo lama. Ingat nak masuk lagi, ingat nak adventure lagi sebelah. Macam dia ada 2-3 rumah yang kita belum tengok. Memang saya boleh pandang, saya dari jauh kan, saya ada boleh pandang benda tu, saya boleh nampak. Tapi saya dah tengok ni kira tak ada mata macam gini kan. Pasal pintu dia, pagar dia dah kunci betul-betul lah. Nak panjat pun tak boleh, nak buat apa-apa pun tak boleh. Jadi itu satu rumah saja yang kita dapat explore, yang lain semua tak dapat explore. Lagi satu yang kisah dapat, saya lagi satu cerita pasal jurung. Kisah pernah dengar yang jurung Dick kan tak? Yang jurung Tasik Jurung tu. Halo. Ya, silakan teruskan. Okey. Kalau kita yang tu, kita jalan dengan 4 orang saya pergi ke jurung Tasik Jurung lah. Dia ada kawan saya yang Cina ni, ada nampak apa, water ghost spirit eh. Water spirit sebelum macam gitulah. Tapi dia bilang dengan saya pun boleh nampak benda tu. Tapi saya bilang dengan dia punya makhluk tu memang kuat ke ataupun tak kuat sangat. Saya bilang makhluk tu memang dia bilang, memang kuat lah. Tak boleh siapa yang masuk tempat JT tu kan. Ada yang boleh masuk air. Dia bilang dari tempat itu memang apa, JT Jurong Lake kan tu kan. Jurong Lake tu tak memang keras kan. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Kembali. Baik, saudara, kita akan berkongsi lebih banyak pengalaman kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Kisah-kisah yang diketengahkan pada malam ini, ada juga yang katanya di sini daripada teman kita. Wah, menarik sungguh kisah Pak Saad, pemandu van jenazah. Bukan van, tapi bas jenazah.
Van tu kecil sikit, ni besar lah eh. Katanya pemandu bas jenazah, kita dapat tahulah manusia ni kalau dah dihasut oleh syaitan, tidak mempunyai sebarang sifat. Kata beliau manusia ni kalau dah dihasut syaitan, tidak mempunyai sifat dan sikap untuk memikirkan tentang perasaan orang lain, walaupun ahli keluarga yang sedang menghadapi keresahan, kesedihan hati atas pemergian keluarga si arwah. Yang ini Casey, teruk betul eh. Orang-orang orang dah meninggal pun masih nak gosip dekat bawah blok. Kalau aku dengar macam tu, kena pekik kat. Tak boleh lah eh. Ni dia marah sangat, jadi saya kena beralas sikit lah. Setakat itu je lah saya boleh baca. Baik, terima kasih pada semua yang sudah berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12 ya. Kita akan terus berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Anda boleh hubungi saya. Dan yang ini kisah yang ingin saya bacakan kejap lagi adalah kiriman email daripada Okey, ini daripada Hairi eh. Hairi berkongsi peristiwa dan tentang kerasukan yang berlaku lah. Tapi apa kisah yang lebih tepat lagi akan saya kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah berikut ini dari Hairi berkongsi pengalaman tentang kerasukan. Bukan beliau yang dirasuk, tapi daripada kisah yang saya baca dan saya fahami eh. Pengalaman ini berlaku di salah sebuah Kelly di Singapura. Apabila saudara mara iaitu makcik, pakcik, sepupu beliau semua berhimpun berkumpul di sebuah Shelly dua tingkat lah. Kisahnya begini. Pada mulanya ramai-ramai sedang duduk dekat ruang tamu sedang menonton cerita hantu. Ini merupakan DVD yang dibawa oleh salah seorang pakcik saya lah. Dan cerita hantu ni adalah, saya tak tahu cerita apa, tapi ini adalah sebuah filem lama dari Indonesia yang dibawa oleh pakcik saya. Jadi ramai-ramai kisi, seronok betul. Ramai-ramai duduk dekat ruang tamu, makcik, pakcik, sepupu-sepupu, ramai sangat. Ada yang duduk di kerusi, duduk di sofa, duduk di lantai, ada yang beralaskan tikar, ada yang baring. Dan bila dibuka DVD itu, VCD itu, lampu bahagian Shelly itu semua dimatikan lah supaya gelap. Dan rasanya lebih seram lagi. Jadi dah mula cerita tu dah masuk lebih kurang nak dekat setengah jam. Tiba-tiba salah seorang daripada makcik saya yang sedang duduk dekat sofa ni, badan dia mula hayun kiri kanan, tangan dia angkat. Ini yang diceritakan oleh Hairi . Jadi tangan makcik beliau ni dia nampak angkat sampai dekat dada. Dan kemudian dia hayun badannya kiri kanan sambil matanya tutup pejam. Dan keadaan makcik saya ni menarik perhatian yang lain tengah duduk. Dia tanya, dia cakap semua daripada tengok TV, semua tengok belakang. Makcik saya ni seolah-olah dalam keadaan berjoget. Jadi makcik saya ni adalah seorang ibu tunggal, tidak ada suami lah. Dan salah seorang yang ada di sana, iaitu seorang lagi makcik saya ni, tegur lah. Ida. Jadi makcik kiri kanan. Kemudian dia keluarkan lidahnya sambil mengeluarkan suara yang menakutkan. Daripada menonton DVD, daripada menonton VCD yang dibawa tu, terpaksa dihentikan seketika. Dan makcik saya ni telah pun dipegang oleh abangnya, iaitu pakcik saya, untuk naik ke atas untuk dirawat. Lepas satu kisi, seorang lagi makcik yang ada di Shelly itu pun sama ikut serta. Dia pun sama kisi joget kiri kanan. Ini dah seram ni. Kemudian apa yang berlaku? Pakcik saya ni, Pak Long saya lah, suruh semua yang ada dekat situ, yang budak-budak perempuan ni, yang muda-muda ni, semua supaya masuk dalam satu bilik, jangan keluar. Jadi dah ada dua orang kena sampuk, dua-dua dibawa naik atas untuk menjalani sesi perubatan. Setelah dirawat oleh pakcik saya ni lah, keadaan saya rasa okey, dah tenang. Makcik saya pun keluar berjalan turun ke bawah. Daripada ada mood nak tonton, salah seorang daripada yang datang tu mengatakan tak payahlah, tak payah tengok lagi lah. Dan kita sambung lain kali aje. Jadi malam tu semua mulalah sambung, buka lampu, mula bakar, makan dan sebagainya.
Saya ni pula, kata Hairi, sedang duduk dekat ruang tamu lah dan berbual dengan cousin saya tentang apa yang berlaku. Dan mendengar khabar, makcik saya yang kena rasuk pertama tu memang sebelum ni pun ada kes di mana beliau juga pernah dirasuk dan pernah dibantu oleh pakcik saya, iaitu Pak Long saya lah. Jadi yang kedua ni saya tak faham. Lepas satu kena, satu lagi seolah-olah macam berjangkit benda ni. Di bawah naik ke atas. Dipendekkan cerita, bila malam tu lebih kurang jam 12 lebih tengah malam, semua orang dah penat. Ada yang dah tertidur dekat sofa, dekat lantai bawah. Ada yang dah naik ke bilik. Dan saya pula nak masuklah, masuk tidur, iaitu di salah satu bilik berkongsi dengan ibu saya. Masuk dalam bilik, tengok ibu saya tengah baring atas katil, saya pun baring di bawah lah, betul-betul tepi katil ibu saya. Alangkah terperanjatnya bila lampu tu ditutup. Ditutup oleh abah saya yang masuk ke dalam bilik selepas saya masuk. Kemudian naik atas katil, saya baring betul-betul di tepi katil ibu saya. Casey, saya terperanjat sebenarnya apabila saya terperasan dalam bilik tu seperti ada sesuatu yang sedang memerhatikan kita di sebalik langsir yang menutupi tingkap bilik tersebut. Saya masuk bilik, saya terus baring atas lantai beralaskan selimut yang saya bawa bersama. Jadi bila abah masuk, saya pun duduk. Dalam keadaan duduk tu, abah berjalan, saya pandang abah, ternampak belakang abah ada langsi. Dekat belakang langsi tu seperti ada susuk tubuh berbungkus seperti manusia. Bila saya nampak, saya terus berdiri dan buka lampu. Abah saya tanya, kenapa kau buka lampu pula? Saya kata, kejap bye, nanti saya tutup balik. Jadi abah pun lelapkan mata, ibu saya pun lelapkan mata. Saya yang tak boleh tidur sebabnya ternampak sesuatu. Saya rasa macam dekat Shelley itu ada benda lah yang mengganggu makcik saya yang tadi kena rasuk. Tapi alhamdulillah, ibu saya ni tidak ada apa-apa. Dan saya hanya sekadar ternampak. Bila saya berdiri dan cuba pandang dekat langsi itu, bentuk susuk tubuh yang bersembunyi di sebalik langsi hilang. Mungkin agaknya hanya khayalan saya saja. Terima kasih. Baik, saya akan buka talian sebentar nanti. Anda boleh hubungi saya 669-1897 dan kisah selanjutnya akan saya ketengahkan sebentar nanti dalam rancangan MJ12. Yang ini daripada Encik Fauzi, kata, wow, kisah malam ni cukup menarik. Lebih-lebih lagi kisah Pak Saad, pemandu bas jenazah tadi. Saya suka dengan kisah yang dikongsi bersama. Betul, kisah. Cara Allah nak tolong orang, tak kira lah. Tak semestinya pertolongan itu datang daripada seorang ustaz, seorang imam. Malah seorang bus driver secara kebetulan berada di hadapan pintu, ternampak sesuatu. Itulah cara Allah nak menolong kita, katanya Encik Fauzi. Begitu juga kalau kita ada masalah, jangan takut, kita berdoa. Macam-macam cara masalah kita dapat diselesaikan dan boleh diselesaikan. Saya nak ucapkan syabas kepada Pak Saad, pemandu bas jenazah, kerana secara tidak langsung telah pun membantu keluarga yang dalam keadaan susah. Pada orang yang dengki, mempunyai hasad dengki, walaupun kepada mereka yang dah pun meninggal dunia, bertaubatlah. Sebabnya hasad dengki itu adalah perasaan mainan syaitan terhadap kita. Kata Fauzi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri jam 12, Ria 897 dan sedikit perkembangan tentang MG12 baru-baru ini, baru saja berlalu penggambaran Misteri jam 12 DVD yang akan dihasilkan dalam masa terdekat. Jadi antara pelakon-pelakon lah. Kali ini ceritanya lebih panjang setelah mendapat maklum balas daripada anda yang katakan DVD yang pertama MJ12 Kronik tu, kisah-kisahnya semua menarik. Cuma agak pendek sedikit lah, 20 minit tu macam tak puas tonton Jadi dipanjangkan daripada apa yang diketengahkan pada tahun lepas. Dan juga kali ini menampilkan lebih banyak lagi pelakon-pelakon dan DJ-DJ lah. Antara DJ yang terlibat sama saya sendirilah, biasalah selaku pengacara, pembuka tirai dan penutup tirai bagi setiap kisah. Dan juga ada pelakon seperti Zai Ismail,
Hamza berlakon sih. Juga ada Niti Baizura, ada Azlin Ali, ya kalau tak silap saya. Pelakon-pelakon Suria seperti Mastura Ahmad telah pun diundang untuk membintangi telemovie ringkas lah Misteri Jam 12 ini. Juga ada Nurul Aini kalau tak silap saya. Ramai sebenarnya pelakon-pelakon yang telah pun diundang untuk menjayakan DVD kali ini. Jadi kalau DVD ini dah dilancarkan dan sebenarnya anda boleh buat tempahan anda dahulu untuk mendapatkan DVD MJ12 Chronic, sebabnya satu DVD ini tidak akan dicetak begitu banyak sangatlah. Dan kita tengoklah kalau ada permintaan yang tinggi, kita akan cuba menepati permintaan. Tapi buat setakat ini, kalau ingin dapatkan DVD, nanti perinciannya akan dikongsi sama. Saya masih belum lagi ada butiran yang lengkap tentang DVD Misteri Jam 12 yang dikenali, kalau yang pertama tu Chronic, Misteri Jam 12 Chronic, yang ini dipanggil Sumpahan Misteri Jam 12. Antara kisah yang dipaparkan agak menarik, kisah yang pernah menjadi begitu popular, saya rasa 2-3 tahun yang lalu kalau tak silap saya, kisah tentang Makcik Keropok, ada dipaparkan dalam DVD MG12 kali ini. Ya, Makcik Keropok, gangguan bila orang kata macam ada orang ni kat dalam rumah kau. Deng. Jadi saya dah tengok sendiri makeup yang dikenakan oleh makeup artis, khususnya special effect makeup artis ni memang seram, sangat-sangat lah cara dia makeup, hantu makcik yang muka yang menyeramkan. Ada juga budak-budak apa ni, hitam, budak kecil, anak kecil hitam. Dan ada babak-babak di mana Kak Mastura berlakon tu, bila saya tengok memang cukup menduga. Jadi saya harap anda kalau merupakan fans rancangan MG12, bolehlah dapatkan DVD dan sokonglah produk yang akan dihasilkan dalam masa terdekat ini. Dapatkan yang asli, yang original lah. Kalau ada cerita rompak, janganlah beli. Saya harap macam itulah, sebabnya sokongan anda amat diperlukan, tapi sokongan untuk beli yang original, yang asli, bukan yang cerita rompak. Dan juga nanti pada bulan Julai, kalau semua berjalan lancar, MG12 akan ke seberang untuk bertemu dengan para peminat baru di Malaysia khususnya. Dan bila berada di seberang tu, tengoklah, ini percubaan saja, harap dapat sambutan yang baik lah. Dan kita akan terus berkongsi lah apalagi perkembangan rancangan MG12 yang telah pun saya kendalikan selama lebih kurang 5 tahun. Itulah antara pencapaian. Sebelum ni yang pertama, pencapaian yang terbaik adalah konsert MG12 yang telah pun dihadiri ramai yang telah pun memberikan sokongan. Baik, kita teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12 Ria 897. Bertemankan saya KC, setiap kisah anggaplah hanya sekadar hiburan sahaja. Selamat tengah malam kepada semua peminat rancangan Misteri Jam 12. Nama saya Kak Ros. Kakak ingin ketengahkan peristiwa yang kakak pernah lalui, dan yang ini dalam rumah kakak sebenarnya ada gangguan makhluk. Pertama kali kakak terkena gangguan ini apabila kakak berada di ruang tamu KC. Waktu itu kakak sedang menonton TV sekitar jam 11 lebih malam. Kakak tinggal dalam rumah ni hanya bersama dengan ibu kakak. Kakak ni adalah seorang andartu, kakak tidak segan untuk mengatakan sedemikian. Mungkin tidak ada jodoh, tapi biasalah, orang-orang akan cakap kita ni selalu memilih. Kakak tinggal bersama dengan ibu satu rumah. Ibu kakak ni pula, kalau pada hujung minggu, hari Jumaat sampailah hari Ahad, akan berada di rumah anak-anak yang lain. Mereka bergili-gili menjaga ibu. Nanti pada waktu itulah kakak akan seorang diri di rumah, dan waktu itulah kadang-kadang terasa sunyi dan sepi hidup kakak ini. Apapun jua, hidup harus diteruskan. Berbalik pada kisah pengalaman yang kakak nak ceritakan ni, sedang duduk di ruang tamu jam 11 lebih malam. Tahu-tahu KC, kakak ni terperasan macam ada sesuatu di belakang kakak. Jadi, lumrah manusia, kalau rasa meremang kita akan toleh tengok. Kakak pusing belakang, tak nampak apa-apa pun KC. Kakak pun diamlah. Kakak pun tidak ingin perasaan takut ni menyelubungi kakak pada malam tersebut. Malah kakak bangun, kakak buka lampu ruang tamu untuk sedapkan hati, tenangkan hati yang dalam keadaan ketakutan pada malam yang disebutkan.
Setelah itu hilang perasaan takut, hilang benda yang menghantui kakak di belakang tadi. Pendengar Ria 897. Kali kedua kakak ternampak ni apabila tidur dalam bilik tidur kakak. Kakak tidur di master bedroom. Dalam bilik kakak ni ada tandas. Tengah baring di atas katil dan terlelap. Tahu-tahu terbangun kisi apabila ternampak di dalam tandas yang gelap berdiri seseorang. Berdiri seseorang, kakak rasa ni perempuan. Sedang berdiri dalam keadaan kisi. Badannya berdiri tegak, rambutnya panjang sampai menutupi bahagian depan muka benda yang berdiri itu. Dalam keadaan mata kelat ni, terpandang dekat dalam bahagian tandas dalam bilik rumah kakak. Kakak pejam mata dan istighfar beberapa kali, membaca Al-Fatihah, buka mata walaupun kelat. Tapi perasan benda tu dah hilang daripada kawasan bilik air ataupun tandas rumah kakak. Pendengar Misteri Jam 12, sebenarnya ini kakak nak bawa kembali kisah ini yang pernah diceritakan 2 tahun. Satu ketika 2 tahun tu, sebelum kakak terkena gangguan dalam rumah, salah seorang makcik mengatakan supaya kakak dapatkan rawatan. Kerana kakak ni belum lagi berumah tangga, bukan pasal kakak memilih, tapi ada sesuatu yang tak kena. Jadi, dia pernah ceritakan yang dia pernah ternampak ada perempuan jalan pegang bahu kakak dari belakang. Dia berjalan ikut kakak tapi dia pegang bahu kakak dari belakang. Cara wanita tu berjalan ni seolah-olah dia tidak boleh melihat dan dalam keadaan buta kisi. Kakak cuma senyum dan hanya kata pada makcik tu ataupun kakak tu, mungkin itu hanya khayalan dia saja. Mustahil dia boleh nampak. Tapi kakak kata, nantilah kakak akan cuba dapatkan rawatan. Tapi tidak, kakak buat bodoh dan menepis segala penampakan yang diceritakan oleh makcik tersebut. Pendengar Ria, bila ingat kembali, adakah ini memang benar satu perkara yang berlaku menghantui kakak? Akhirnya kakak buat keputusan selepas 2 tahun diceritakan oleh makcik tu, kemudian gangguan dalam rumah mula berlaku, penampakan mula kakak lihat, berjumpa dengan seorang pakar. Kakak jumpa seorang diri, tak nak beritahu mak, kakak, adik, beradik, semua tak tahu. Apa hajat awak datang ke sini? Cik, saya nak berubat. Saya usia dah berapa tahun, cik. Masih belum ketemu jodoh, masih belum lagi ada suami, cik. Dan saya rasa ada sesuatu yang tak kena dengan saya. Kesi bayangkan, ini situasi kakak berada dekat kawasan pusat rawatan pakar tersebut. Jadi inilah kisah yang diceritakan oleh akak kita. Kakak disuruh masuk dalam satu bilik, bilik rawatan. Di mana dalam bilik tu ada isteri pakar, ada pakar tu sendiri dan seorang pembantu. Mereka bertiga sedang berdiri, isterinya dan juga pembantu. Pakar tu sedang duduk di hadapan kakak dan kakak juga sedang duduk memandang antara satu sama lain. Katanya, saya akan baca sesuatu, kita tengoklah apa yang berlaku. Pakar tu mula membaca dan tiba-tiba setelah habis pakar tu baca, dia buka mata. Waktu dia membaca surah ni, dia pejam mata. Dia habis saja dia buka mata, Astaghfirullahalazim. Dia istighfar. Pendengar ya. Kemudian dia mengarahkan pembantunya, seorang lagi lelaki ini, untuk mengambil sesuatu. Jadi pakar itu pun baca sesuatu lagi, kedua belah tapak tangan kiri dan kanan menutupi matanya dan dia tarik sebelah kiri kanan dan seolah-olah macam merenjis sesuatu. Dia tengok kakak, katanya, perempuan yang diceritakan oleh makcik 2 tahun yang lalu masih ikut awak dekat belakang. Saya nampak dia tadi. Saya terdiam, Gizi. Saya rasa mungkin perempuan tu yang menyebabkan anda tak dapat jodoh. Lelaki semua tak nak dekat dengan anda. Jangan ditanya dari siapa-siapa hantar. Saya pun tak tahu. Tapi sekarang ni, kita harus pisahkan awak dengan dia. Dia tak nak lepas.
dia tak boleh melihat. Menandakan orang lain pun tak boleh melihat anda sebagai seorang insan. Setiap orang yang melihat anda, memandang anda, tak akan pernah jatuh hati walaupun lelaki itu suka pada anda. Saya dengar, saya terkejut. Saya teruskan sesi rawatan berjumpa dengan pakar ini untuk beberapa kali, Casey. Cuba dan cuba. Dalam mimpi, bila saya tidur, datang seorang wanita buta. Katanya, tolonglah jangan lepaskan aku. Aku nak jaga engkau. Itu menandakan rawatan tu mujarab. Dan dengan izin Allah dan usaha yang saya lakukan, terpisahlah makhluk itu dengan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya. Kisah daripada akak kita ni saya terpaksa ringkaskanlah sebabnya panjang dan ada hal-hal saya rasa hal-hal di mana pendengar Ria tak perlulah tahu, yang mana saya telah pun ringkaskan saja kisahnya. Yang penting tentang pendamping yang mendampingi akak kita ni. Seorang wanita seolah-olah dalam keadaan buta, sentiasa bila berjalan ni mungkin ikut dari belakang dengan memegang bahu akak ni. Jadi adakah itu penghalang? Dan terima kasih pada akak kita yang sudah berkongsi dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Terima kasih pada anda juga yang sedang bersama dengan kami. Antaranya kita juga ada siapa ni, Putri Alisha yang suka mendengar MJ12. Ini Muhammad Razik kata, wah Bang Kisah si best eh, MJ12 saya suka sangat, school holiday baru boleh dengar. Oh ya ke? Yang ini kiriman daripada Mirawati kata, makcik keropok sokong eh. Sokong apa, nak beli DVD ke? Yang ini pula daripada siapa lagi? Azharus tanya, Pak Radin tak berlakon ke dalam MJ12? Oh ya ke, nak Pak Radin berlakon? Tengoklah DVD MJ12 part 3. Nanti kita akan cuba kita jemput Pak Radin, kita jemput mungkin siapa lagi, kalau ada boleh peluang lah, Encik Syed Alatas ke, Habib Muhammad ke, kita jemput Encik Kadi ke, siapa lagi kita jemput Obert ke. Obert kalau lah Obert dapat diketengahkan dalam satu telemovie ringkas bersama dengan Pak Radin dan rakan-rakan yang lain, memang baik ada yang kata sini apa ni, Rosli Biji kata promote nampak, mestilah kata produk Ria Ria juga merupakan kerjasama lah Ria dengan juga Grid Media yang membantu menerbitkan ini adalah Khairuddin Samsudin lah dari Grid Media dan bersama dengan kami Ria. Tak promote produk sendiri. Baik, kita akan berjumpa anda, saya akan jumpa anda di lain kesempatan. Esok saya tidak bertugas. Ada hal-hal yang harus saya lakukan. Jadi esok on call merupakan rancangan ulangan, harap maklum. Tapi jumpa anda kalau tidak apa-apa yang menghalang hari Rabu ini nantilah. Jadi terima kasih pada semua yang sudi mendengar rancangan MJ12 dan terima kasih pada yang telah pun mengirimkan email. Dan sekiranya kalau kiriman email anda saya tidak baca, kadangkala terlampau banyak sangat email, ada yang terlepas pandang, boleh email lagi. Jangan takut kirim email jangan sekali lah. Kalau mungkin selepas dah sekian lama tak baca, anda email lagi, saya akan cubalah sedaya upaya membaca semua yang mengirimkan email pada saya. Email boleh dikirimkan ria@mediacorp.com.sg ataupun mysteryjam12@gmail.com. Jumpa di lain kesempatan dan juga terus bersama kami Ria 897 FM.